Israel rusak area sholat di Masjidil Aqsa, Hamas balas dengan rusak fasilitas militer Zionis. Eskalasi makin panas antara Hamas dan pasukan Israel, ditambah lagi perilaku barbar pasukan Israel di area sholat Masjidil Aqsa yang telah membuat geram pasukan perlawanan Palestina hingga pasukan Hamas. Perbuatan Israel yang tidak berperi kemanusiaan ini akhirnya mendapat balasan. Hamas melakukan serangan dan pengerusakan ke area militer atau fasilitas militer milik Israel sehingga membuat ribuan pasukan Israel luka-luka dan juga jadi korban. Tembakan rudal oleh pasukan Hamas mengakibatkan markas tentara Zionis hancur dan menciptakan kehancuran yang parah dan menyebabkan petinggi Israel ikut turun gunung. Kini kondisi Israel makin tidak kondusif sebab kerusuhan secara internal juga mengguncang negara ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya, gerakan perlawanan Islam Palestina di Gaza, Hamas dan Jihad Islam geram atas perusakan area sholat di Masjid Al-Aqsa Al-Quds Yerusalem Timur yang diduduki seperti dikutip dari Wafa. Pasukan pendudukan Israel menyerbu kapal dan menghancurkan instalasi listrik, penerangan, dan speaker di area sholat. Hazim Hazim, juru bicara Hamas, mengatakan serangan itu merupakan kelanjutan dari perang agama Israel terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem. Perjuangan untuk melestarikan identitas Arab Islam, Masjid Al-Aqsa akan terus berlanjut, katanya dalam pernyataan tertulis. Sementara itu, juru bicara Jihad Islam, Tariq Silmi, mengatakan serangan itu adalah agresi lain dalam perang terhadap Masjid Al-Aqsa. Upaya administrasi pendudukan Israel untuk menguasai masjid tidak akan pernah berhasil, tegasnya. Awal bulan ini, pasukan Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa dan secara paksa memindahkan jemaah Muslim, meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah Palestina. Tak terdengar kabarnya Presiden Turki Erdogan akhirnya tunjukkan taringnya setelah kerusuhan di Al-Aqsa pecah akibat ulah dari polisi dan tentara Israel yang mengganggu para jemaah Palestina di Masjid Al-Aqsa. Erdogan akhirnya mengirimkan tentaranya untuk ikut berjaga dan memberikan perdamaian pada warga Palestina untuk melakukan ibadah di Masjid Al-Aqsa dan melindungi seluruh Muslim Palestina dari kezaliman Zionis. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa negara-negara Islam harus bersatu melawan serangan Israel di Palestina. Hal tersebut diungkapkan Erdogan saat berbicara dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi lewat sambungan telepon terkait kekerasan terjadi di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pekan lalu. Dunia Islam harus bersatu menentang serangan Israel di Palestina, bunyi pernyataan kantor Erdogan yang dilansir Anadolu Agency pada Senin 10 April 2023. Dalam kesempatan itu, Erdogan juga mengajak Raisi bersama-sama melanjutkan upaya di forum internasional, terutama Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan juga PBB untuk mempertahankan status quo Al-Aqsa. Sikap tegas Erdogan terhadap Israel ini muncul meski Turki baru memperkuat hubungan formalnya dengan Israel. Meski memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Turki tetap menjadi salah satu negara yang paling vokal mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka. Para pejabat Turki juga telah memperingatkan Tel Aviv bahwa eskalasi di Masjid Al-Aqsa dan jalur Gaza bisa membuat hubungan Israel-Turki kembali memburuk. Turki bahkan memperingatkan kemungkinan dampak pada hubungan dengan Israel setelah serangan aparat Israel ke Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Turki tidak bisa tinggal diam menghadapi serangan itu. Menginjak-injak Masjid Al-Aqsa itu di luar batas kami, kata Erdogan dalam momen terpisah pada pekan lalu. Palestina tidak sendirian, ucapnya menambahkan. Erdogan bahkan menelpon langsung Presiden Israel Isaac Herzog pada hari Sabtu lalu. Orang nomor satu di Turki itu menyampaikan keluhan soal kekerasan di Masjid Al-Aqsa pekan lalu, di mana aparat Israel menggerbek jemaah Muslim yang tengah beribadah di masjid tersebut hingga memukul mereka. Erdogan menegaskan insiden terbaru itu melukai hati nurani tak hanya umat Islam tetapi seluruh umat manusia di muka bumi. Ia menekankan Turki sama sekali tidak dapat tinggal diam menghadapi provokasi aparat Israel di Masjid Al-Aqsa tersebut.
Ketegangan yang terjadi di jalur Gaza dan Lebanon seharusnya tidak dibiarkan tereskalasi, ucap Erdogan dengan tegas. Ia juga menggarisbawahi bahwa seruan kelompok radikal Yahudi untuk menyerang Masjid Al-Aqsa memicu reaksi dan juga kekhawatiran. Inilah pembalasan dendam Muslim Palestina yang diserang Israel di Masjid Al-Aqsa. Distrik-distrik Israel akhirnya dihujani rudal. Zionis lari ke bunker cari perlindungan. Suara sirena menggema di mana-mana, tanda bahaya terdengar kencang di distrik-distrik Zionis yang terletak di wilayah utara Palestina pendudukan. Media-media rezim Zionis pada Kamis 6 April 2023 melaporkan sebuah rudal menghantam distrik Israel Shlomi di utara Palestina pendudukan dan menyebabkan sirena bahaya berbunyi di distrik tersebut hingga jatuhnya korban. Kantor berita Sihab mengabarkan media-media Israel mengatakan sistem pertahanan udara kubah besi tidak bisa menangkis tembakan dua rudal ke arah target di distrik-distrik Israel. Sementara itu, radio militer Israel mengabarkan kubah besi diaktifkan untuk mengejar sebuah rudal. Namun, rudal tersebut nampaknya berhasil ditembakkan ke arah Shlomi di wilayah Al-Jalil. Kanal 14 televisi rezim Zionis melaporkan rudal itu ditembakkan dari arah selatan, Lebanon ke Al-Jalil. Beberapa pemukim Zionis yang tinggal di Al-Jalil mengaku melihat tiga rudal ditembakkan ke distrik mereka dan menghancurkan bangunan-bangunan hingga jatuhnya korban. Penduduk distrik Naharia di utara wilayah pendudukan juga mengatakan gedung-gedung di distrik mereka terguncang akibat serangan rudal dan sedikitnya terdengar tiga ledakan yang tidak pernah mereka dengar selama beberapa tahun terakhir. Pejabat rezim Zionis meminta para pemukim Zionis untuk tidak keluar dari tempat-tempat persembunyian dan masuklah ke bunker. Laporan menyebutkan sirene bahaya berbunyi di distrik Israel seperti Shlomi, Ya'ara, Adamit, Efraim dan juga 6 distrik lainnya. Televisi Israel Kan 11 mengatakan intensitas serangan rudal kali ini luar biasa dibandingkan perang Lebanon yang kedua. Menurut kanal 14 TV Israel, dalam 10 menit 100 rudal ditembakkan ke distrik-distrik Israel dan sampai saat ini serangan terus berlanjut hingga memakan banyak korban. Inilah balasan setimpal yang diberikan untuk Zionis.